Oleh saya punya adik ipar, Profesor Madya Dr. Setefi, tentang terjemahan tentang buku Ma'arijil Lahfan Littaraqi ila Haqa'iqil Irfan. Saya baca, saya melihat bahwa bahasanya berat untuk saya. Sebab saya tak pernah belajar bahasa Jawa. Semua pendidikan saya hampir semuanya di Mesir. Membaca bahasa Jawi yang mudah, berat saya pahami, apalagi nak membaca bukunya bahasanya Al-Habib Abdul Rahman Taubani. Tetapi saya dibantu oleh Al-Habib Dr. Ibrahim, ada beberapa teks nukilan yang disyarahkan, yang ditulis dan dinukil oleh beberapa pengkaji. Hal itu merupakan formula dalam ilmu tasawuf. Ya, mana saya mengatakan secara pribadi, seandainya data ini dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan saya tadi tulis dari sebelum sembilan subuh, setengah jam sebelum sembilan subuh saya membuat catatan selama 10 lembar tulisan tangan. Saya melihat bahwa apa yang kita pahami daripada bukunya Al-Habib Rahman boleh kita bukukan, jadikan kaedah, sama dengan penulisan Al-Syeikh Maulana Al-Syeikh Zabruk Al-Qawaid Tasawuf. Cantik dia punya bahasa, setelah saya terjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi saya mengatakan sebenarnya banyak orang yang tidak memahami siapa itu Tok Pemalu. Kita merayakan haul Al-Habib Abdul Rahman Tok Pemalu bukan kerana memiliki masjid saja, ataukah beliau ada keramat sampai penjajah pun takut, bukan. Kerana beliau merupakan alim ulama, pendiri, boleh merubah sistem dalam satu masyarakat, sampai Sultan Zainal Abidin yang ketiga boleh belajar sama beliau. Dan Al-Habib Abdul Rahman boleh memberikan ijazah kepada Sultan untuk mengajarkan ilmu sebagai Sultan dan alim ulama di negeri Terengganu. Makanya dicatat dalam buku taliknya Al-Habib Syahabuddin, Diyak Syahabuddin, dalam Syamsul Zahirah di Al-Habib Al-Mashhur, dikatakan bahwa Tok Pemalu bukan sebagaimana kita kenal. Dia menguasai banyak ilmu, mufassir, wa siasi, wa ijtima'i. Kenapa ijtima'i? Dia bermasyarakat. Dia setelah balik daripada Mekah, duduk 10 tahun di Mekah dan belajar pada ulama-ulama yang terhebat di Mekah,